pagi yang cerah ini, Lokomotif Ribon dan penghuni kota Mekarta melaksanakan upacara kenaikan bendera 17 Agustus 2023. Ini dia, Lokomotif Ribon Season 6, Part 145, Lomba Kereta. Oke semuanya, akhirnya kita selesai juga melakukan upacara penaikan bendera merah putih yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2023 teman-teman. Dan sekarang Pak Bob ingin mengumumkan, katanya Lokomotif Ribon ingin mengadakan lomba variasi rangkaian kereta api. Jadi kayak gimana, coba tolong jelaskan Bapak Mamat. Oh ya semuanya teman-teman, nih saya Mamat selaku Lokomotif Ribon ingin mengadakan lomba nih untuk kalian semua, yaitu lomba menghias rangkaian kereta api. Nah jadi kayak gitu ya, ayo siapa yang mau ikut silakan hubungi Mamat dan teman-teman. Kalau Aci mah ngeliatin aja deh ya. Wah wah wah, boleh juga tuh kayaknya. Kayaknya Thomas mau ikut deh. Ikut ya aku ya Mamat. Oh iya iya, siap siap Thomas, kamu nanti saya daftarkan. Wah, Mamat, Pak Murdok mau ikut dong. Tapi pakai rangkaian sendiri nggak apa-apa ya? Oh iya iya, siap Pak Murdok, nggak apa-apa kok, tenang aja. Wah, kayaknya keren, boleh juga tuh. Spencer mau ikut ah? Waduh, boleh dong. Bang Spencer boleh ikut. Ya udah semuanya. Upacara bendera merah putih segera dibubarkan ya. Jadi sekarang kalian boleh mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh Mamat. Sampai jumpa. Oke semuanya. Nah, lomba ini akan diselenggarakan di Taman Pancasila. Jadi untuk semuanya, kita merapat ke Taman Pancasila ya nanti pukul 10 pagi. Nah, kurang lebih 2 jam lagi dah ya. Wah, mantap. Siap, Mamat. Oke semuanya. Nah, Mamat sudah siapkan nih untuk rangkaian nih untuk 5 orang yang ikut lomba nih. Kira-kira siapa nih? Kita akan melawan penghuni kota Mekarta nih. Ayo dong, masa si Ucup sama si Abai doang? Ikutlah, Bayu. Wait, aduh, jangan saya, Mat. Saya emang gak mau ya. Siapa ya? Kan si Abai sama si Ucup, berarti tinggal 3 orang lagi ya. Gak satu, ya udah ikut aja, Bay. Wet, enggak mau. Ah, coba aja sama Pak Ujang kali aja, Pak Ujang mau. Wah, saya mau aja. Yang penting ada rangkaiannya.
Wet, nah itu Pak Ujang mau. Ya udah Mat, berarti tinggal dua orang lagi. Oh iya, si Mere sama si Ucok. Wah, kayaknya tuh keren tuh dia tuh. Soalnya kan liverinya warna merah. Wah, iya, keren juga ya. Oh iya, tapi dia kemana nih? Bye. Wah, itu dia tuh. Si Ucok sama si Mere. Wah, macam mana pula ada Pak Ujang ternyata. Waduh, Pak Ujang apa kabar? Waduh, macam mana pula? Keren juga Pak Ujang masih ada ini. Wet, bocah ya kalau ngomong sembarangan baik. Lah masih ada lah. Aduh, emangnya udah kenapa? Udah meninggal gitu? Ya kagak lah. Abadi, dia mah abadi. Waduh, pas banget nih Ucok sama Mere nih. Kita kurang konsisten. Kurang anggota nih, dua orang lagi nih untuk mengikuti variasi rangkaian. Kamu ikut ya Ucok sama Mere. Macam mana pula, siap dong. Hei kakak, wah keren kakak. Berarti kita melawan penghuni Mikarta ya kakak. Ayo, semangat semuanya. Oke semuanya, nih dengerin apa kata Thomas ya. Jadi di sini kita harus memiliki 5 konsisten untuk mengikuti lomba. Jadi siapa nih yang bersiap untuk mengikuti lomba minimal 5 lokomotif untuk menarik rangkaian kereta variasi. Tumus, aku mau dong ikut ya, boleh kan? Oke, siap tuh Bula, kamu boleh ikut. Betumus. Picek mau dong ikut, boleh ya? Wah, boleh sekali Picek. Ada lagi? Wah, Pak Murdok mau dong ikut, Pak Thomas. Wah, siap Pak Murdok. Berarti tinggal 2 lagi nih, ayo 2 lagi siapa? Pak Thomas, Pak Flynn mau dong ikutan, boleh kan? Wah, boleh Pak Flynn. Berarti tinggal 1 lagi nih, ayo siapa? Rose, kamu ikut ya Rose. Waduh, Abang Thomas, emangnya saya boleh ikut? Wah, boleh dong. Nanti kamu tunjukkan kengondekan kamu ya. Oke deh, kalau gitu nanti saya tunjukkan kengondekan aku. Plus, saya akan menari ubur-ubur. Waduh, si Rose bener-bener ngondeknya udah sampai DNA. Oke deh kalau gitu, Pak Thomas duluan ya ke lapangan Pancasila. Nanti kalian menyusul ya teman-teman, dadah. Oke Pak Thomas, hati-hati. Oke, jangan lupa ya bawa rangkaian istimewanya yang sudah dihias maupun di custom. Oke semuanya. Oke, siap. Waduh, udah ada Pak Thomas nih. Gimana Pak Thomas? Pak Thomas jadi ikut? Wah, ini Mat, jadinya bukan saya yang ikut, jadi teman-teman saya yang ikut. Oh gitu, udah siap belum melawan lokomotif Ribbon Family, anjay? Wah, sudah siap dong, Sodor Family melawan lokomotif Ribbon Family. Oke, mantap. Berarti kita lomba ini jangan terlalu serius ya. Ini mah ajang silaturahmi aja sambil mempererat tali si saudaraan. Gimana sih maksudnya? Tali persaudaraan gitu. Wah, iya dong, itu mah harus. Mantap, men.
Oke teman-teman semua, jadi lomba kali ini akan segera dimulai ya. Untuk kalian yang memiliki konsistennya masing-masing, konsistennya masing-masing, diharapkan memperhatikan konsisten lawannya masing-masing. Jadi tidak ada kecurangan di sini dan lombanya akan dilaksanakan kurang lebih semenit lagi ya. Oke, siap-siap. Ini dia lokomotif dan rangkaian custom variasinya. Selamat menikmati tampilan dan apa ya? Dan ya pokoknya gitu dah. Ya, oke. Oke semuanya. Jadi yang pertama akan tampil adalah Pak Ujong. Silakan masuk untuk Pak Ujong. Wah, sep, no uyut kamu sep, dikit lagi masuk sep. Wah keren nih kayaknya nih rangkaiannya sep. Iya, enggak satu ya udah biarin aja. Wet mantap Pak Ujang, yo Pak Ujang yo, yo Pak Ujang yo, mantap. Oke, ini dia peserta yang pertama adalah Pak Ujang dengan rangkaian bertemakan merah putih dan bertuliskan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Mantap. Dengan adanya gambar Insinyur Soekarno. Oke, selanjutnya yaitu Tubula dengan rangkaian yang bertemakan campur sari, yaitu rangkaian barang dan rangkaian penumpang dicampur menjadi satu, campur sari. Oke, peserta selanjutnya adalah si Ucup dengan rangkaian yang berwarna merah dan putih bertuliskan Merdeka atau Mati dan bergambarkan tangan memegang bendera merah putih. Ini dia Ucup. Merdeka atau mati.
Oke, ini dia peserta selanjutnya. Adalah picak dengan rangkaian gerbong minyak campur aduk. Jadi di sini adalah rangkaian minyak dengan susunan campur aduk. Ada yang rangkaian minyak kecil dan rangkaian minyak besar. Oke, peserta selanjutnya adalah Abai dengan rangkaian bertemakan Pulau Indonesia yang bertuliskan Indonesia Pusaka dan Harga Mati. Ini dia rangkaian Abai. Oke, peserta selanjutnya yaitu Murdoch dengan rangkaian yang bernama The Big Yellow atau kuning besar. Ini dia rangkaiannya yang bertemakan dengan The Big Yellow. Oke, ini dia peserta selanjutnya adalah Ucok dengan rangkaian bertemakan 100% Indonesia dan dibalut dengan strip merah putih. Mantap! Peserta selanjutnya adalah Rose dengan rangkaian kereta minyak tengkorak. Ini dia Rose. Oke,
peserta selanjutnya yaitu Mere dengan rangkaian bertemakan Wonderful Indonesia atau keindahan Indonesia. Ini dia rangkaian Mere. Yaitu Flynn dengan rangkaian bertemakan The Red of Box atau kotak merah. Oke semuanya, akhirnya acara ini sudah selesai semua. Nah, di sini tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Semuanya sama, karena di sini kita hanya merayakan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Ya, jadi untuk semua lokomotif tidak ada menang dan tidak ada kalah. Semuanya sama, kalian luar biasa. Oke, mantap. Nah, kan kalau kayak gini enak. Kagak ada yang menang, kagak ada yang kalah. Jadi semuanya sama. Wet, iya mat, harus begini. Gak satu, yaudah. Merdeka! Merdeka!